Kami atas nama panitia perlu melaporkan kepada hadirin dan hadirat semua, acara ini, tersenggaranya acara ini berkat kerjasama organisasi Islam yang ada dalam wilayah Aceh Timur dan Kota Langsa dengan ikut partisipasi Tastafi sendiri, Sirul Mubtadin Asyifa Al-Hada, Forum Silaturahmi Umat Ikatan Santri Aceh Timur, KPA Muna Huda As-Sunni Aceh Timur, Asa Kamila Aceh Timur, dan FPI. Maka dengan kebersamaan seluruh ormas-ormas sehingga terlaksananya acara pada malam yang berbahagia ini, dan kami semua tekad bulat untuk melakukan sebuah kesatuan dari persatuan yang telah ada di bawah asuhan Tastafi, yang merupakan semua ini merupakan komite pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Kipas Wajah, dan serta berkat dukungan daripada simpatisan dan donatur, berkat dukungan daripada pemerintah Aceh Timur dan seluruh simpatisan yang ada di
di Aceh Timur dan luar Aceh Timur. Maka kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para simpatisan dan relawan yang telah membantu tenaga dan harta sehingga terlaksananya acara yang sangat mulia pada hari yang berbahagia ini. Kami atas nama Panitia memberikan apresiasi dan yang sangat besar kepada pemerintah Aceh Timur atas kebersamaan dengan para ormas dan para ulama-ulama dan tokoh masyarakat, sehingga dengan kebersamaan ini mudah-mudahan sama-sama kita akan membawa Aceh Timur ke suasana yang madani. Hanya sekian laporan daripada kami panitia. Lebih dan kurang kami minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Kepala Pemerintah di Kabupaten Aceh Timur dan juga kamu mandum-mandum di jajaran pemerintah Aceh Timur, sangat-sangat mendukung program Tasafi. Lulang segitu kamu di pemerintah Aceh Timur dan jajaran mandum-mandum, kamu sangat mendukung program Tasafi. Dan bukan hanya Tasafi, semua pengajian dan mandum-mandum organisasi yang kana disebut di Panitia Buno, kamu sangat-sangat mendukung apapun. Dan ban-bannya juga kamu di pemerintah Aceh Timur, lembui sa himbauan bersama, lembui dua lun pegat perbuk, bahwa kamu di Aceh Timur wajib beretikat dalam ahlu sunnah wal jamaah bermazhab Imam Syafi'i. Mungkin hal-hal yang kekurangan di pemerintah, mohon arahan dan bimbingan daripada guru kamu mandum, supaya antara pemerintah dan ulama dan pemerintah dengan getanyo mandum, tungku-tungku abu-abu bisa seia sekata, seimbang bahu seayu langkah dalam menegakkan syariat atau dalam menegakkan kalimatun haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susunan pengurus Majelis Pengajian dan Zikir Tasdafi Kabupaten Aceh Timur. Satu, Dewan Kehormatan Ketua Yang Mulia Abu Haji M. Nur Ibrahim Kenire. Anggota 1, Habu Haji Muhammad Ali Payapasi yang sering kita sebut dengan Abu Payapasi. 2, Ayah Haji Bukhari Hasan, Abi Haji Ramli Tuala, Abi Haji Abdullah Rashid Krunglintang, Abu Haji Abdul Wahab Matang Perla, Abi Haji Abdul Wahab Kedai 2, Abu Haji Sufyan Suri Tanjung Munje, Abi Haji Zulkifli Razali Alulhuk Perla, Abun Haji Abdullah Ismail di Matangguli. Kemudian Dewan Penasehat Ketua Abati Haji Mahyiddin Matang Krut Donibong. Anggota Abi Haji M. Nur Gurib Idiraya, Abati Haji Zainal Abidin Menasah Lubuk Donibong, Walid Haji Kamarullah Alubu, Abi Haji Zainal Abidin Arambung Idiraya, Abi Haji Ilyas Matang Kumbang, Tengku Haji Muhammad Yusuf Kardi, Walidi Haji Munir Yahya Blang Bate, Abi Haji Muharram Dimadat, Abi Muhammad Syah. Kemudian Dewan Pakar Abi Nawawi Abdul Muttalib, disebut dengan Abi Nawawi Bunut Idi, Aba Burhanuddin Khali Syarwani, Abi Haji Syafi'i, Abi Nasruddin, Abati Muftar Ibrahim, Akhun Haji Saiful Anwar, Tengku Haji Anas, Abu Haji Fauzari, Abi Jafar, Abi Mansur, Abi Abdurrahman BTM. Kemudian Dewan Tanfiziyah ataupun disebut dengan pelaksanaan harian. Ketua Ayah Nawawi,
Wakil Ketua 1 Tungku Jauhari, Wakil Ketua 2 Abi Muhammad, Wakil Ketua 3 Tungku Syarifuddin Muharram, Sekretaris Tungku Zulfan Fauzi SPDI, Wakil Sekretaris Tungku Ruslan Fauzi SPDI, Bendahara Tungku Haji Fakhrul Razi. Kemudian Seksi Pengembangan Personalitas Kerja Tenaga Kerja, Ketua Tungku Marzuki, anggota Tungku Munar, Tungku Ahmadi Junaidi. Seksi Pengembangan Keanggotaan, Ketua Tungku Faisal, anggota Tungku Syahrul, Tungku Saiful Bahri. Kemudian Divisi Perencanaan dan Program, Ketua Tungku Abdussalam Idi, Wakil Ketua Tungku Ibrahim Agani, anggota Tungku Zahrul, Tungku Afwadi. Kemudian Divisi Pendidikan dan Pengembangan SDM, Ketua Tungku Hasanuddin. A. Seksi Pengembangan Pendidikan, Ketua Tungku Effendi, anggota Tungku Nasruddin, Tungku Abdul Munir. Seksi Kaderisasi dan Pembinaan Keutamaan, Ketua Tungku Haji Zainuddin Abdullah, anggota Tungku Muslim, Tungku Ibrahim. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketua Tungku Haji Zarkasi, anggota Tungku Abdi, Tungku Anwar Sulaiman. Divisi Humas dan Publikasi, Ketua Tungku Mustafa. Seksi Pengembangan Hubungan Masyarakat, Ketua Tungku M. Isa Ash'ari, anggota Tungku Muhibuddin, Tungku Ishak. Kemudian Seksi Pengembangan Kominfo dan Media, Ketua Tungku Jufri. Kemudian Seksi Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri, Ketua Tungku F. Rizal, anggota Tungku Mawardi Daud, Tungku M. Ali. Divisi Pengembangan Iptak dan Iptek, Ketua Tungku Haji Abdul Hadi Usman. A. Seksi Pengkajian Iptak dan Iptek, Tungku Faisal MA, anggota Tungku Idris Ali, Tungku Mahdi Abbas. Kemudian Seksi Pelayanan Kemasyarakatan dan Penerapan Iptak dan Iptek, Ketua Tungku Syarwani, anggota Tungku Muslim, Tungku M. Yunus. Seksi Pengembangan Jaringan Kelembagaan Iptak dan Iptek, Ketua Tungku Fakhrul Razi, anggota Tungku M. Dahlan, Tungku Idris Yusuf. Berikutnya Divisi Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Tungku Zulkhaidir SH. Seksi Penyuluhan Hukum dan Advokasi, Tungku Ahmadi Mustafa, anggota Dr. Tungku Jabar MAG, Tungku Muttaqin MAG. Seksi Perlindungan Operasional, Ketua Tungku Isha, anggota Tungku Zulkarnaini, Tungku Alauddin Madad. Seksi Kesejahteraan dan Kesehatan, Ketua Tungku Kamarullah, anggota Tungku M. Adam, Tungku Ilyas. Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Otonom, Ketua Tungku M. Tahir MD, Wakil Ketua Tungku Abdul Ghani. Kemudian Divisi Pengembangan Jaringan Zakat, Infak dan Sosial, Ketua Tungku Hasanuddin Pudawa, Wakil Ketua Tungku Iqbal MA, anggota Tungku Haji Samsul Bahri, Tungku M. Nasir, Tungku Rajuddin, Tungku Marwadi. Kemudian Pembantu Umum untuk 3 wilayah, wilayah Timur Tungku Barmawi, wilayah Tengah Tungku Muhibuddin Idiraya, wilayah Barat Tungku Haji Samsul Bahri. Ditetapkan di Samalanga tanggal 4 September 2016 pembina Syekhuna Abu Syekh Haji Hasanul Basri Hage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl
innallaha ni'imma idukum bih innallaha kana sami'an basira kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyyati. Sekarang mari kita baca bersama para suruh, para pengurus Tastaqiyah Asia Timur, mengikuti sebagaimana yang saya baca. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وَبِالْقَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ إِخْوَانًا وبمحمد النبي ورسولا بايعنا على السميع والطاعة بالجهاد على تدبير مجلس التعليم والذكر تستفي في محافظة التشيع لإعلاء كلمة الله هي العليا بقيادة علماء أهل السنة والجماعة berikut ini. Kami sebagai pengurus cabang majelis pengajian, pengajian dan zikir Tastafi Kabupaten Aceh Timur dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyatakan bahwa satu, senantiasa menjadikan majelis pengajian dan zikir Tastafi sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. Kedua, menghayati, mengamalkan dan mempertahankan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh. Serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Tiga, mengetahui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Majelis pengajian dan zikir tastafi dan segala peraturan organisasi serta mentaati fatwa-fatwa para ulama untuk kepentingan majelis pengajian dan zikir tastafi dan kepentingan umat Islam serta kepentingan bangsa dan negara. 4. Apabila kami tidak mematuhi ketentuan tersebut, bersedia untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pelantikan pengurus tasawi Kabupaten Aceh Timur dan dilanjutkan dengan pengalungan kain reda kepada Ketua Tasawi Kabupaten Aceh Timur terpilih oleh Abu Sen Haji Hasanun Basri Haji Gade, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada malam hari ini, Senin tanggal 17 Muharram 1438 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 2016 Miladiah pukul 21.22 menit waktu Indonesia Bahagian Barat, bertempat di gedung ID Sport Center Kabupaten Aceh Timur. Maka 1. Pengurus cabang Majelis Pengajian dan Zikir Tastafi Kabupaten Aceh Timur, dengan ini resmi kami bentuk dan kami sahkan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pengajian dan zikir tastafi di seluruh Kabupaten Aceh Timur. 2. Kegiatan pengajian dan zikir tastafi Kabupaten Aceh Timur dengan ini resmi kami buka serta kami izinkan untuk diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Disaksikan oleh Bapak-Bapak di Aceh Timur dan seluruh hadirin yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia. Berkenan Bapak Bupati Aceh Timur memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang barusan dilantik